dengan Jago Catur Channel. Saat ini akan kita bahas ya, ini masuk ke London System. Putih juara dunia Magnus Carlsen melawan Anand, mantan juara dunia asal India. Ini dalam kejuaraan dunia catur kilat ya, di Doha 2016. Dilanjutkan oleh putih dengan E3. Kita bisa lihat nanti bagaimana teknik juara dunia memainkan London System. Dijawab oleh Anand dengan C5 dan ditahan dengan C3. Kuda C6. Kita lihat bentuk London System sebagaimana diperagakan oleh Carlsen. E6, kuda F3, formasi hitam juga harus dilihat jika menghadapi putih London System. Ini formasi Anand ya, gajah D6 bagus. Rokade, dan kita lihat putih berusaha menukar gajahnya dengan kuda C6 sampai bangunan. Demikian Anand menjawab dengan A6. Sekarang kita mundur sejenak, analisa. Ini ada juga putih yang menghindar pertukaran kuda dengan gajah dengan menjalankan kuda E7. Sebagai putih, Carlsen juga beberapa kali bertemu dengan lawan yang memundurkan kudanya ke E7. Dan dijawab dengan gajah D3 karena di sana sudah kurang berfungsi. Jadi ada rencana memajukan, membongkar bidak E3 ke E4. B6 dan langsung bongkar pusat. Pertukaran buah, pertukaran kembali, ancam benteng A8, pukul C5. Makan G3 dan ini pernah terjadi dalam partai atau permainan antara Carlsen melawan Bo Siasik di turnamen yang sama, F5 ya. Makan kembali dengan benteng F8. Putih melanjutkan dengan C6. Kalau dimakan E4-nya ini bisa E7. Ini pernah terjadi dalam partai Carlsen sebelumnya. Sekarang kita
kembali ke permainan melawan Anan. Ya, dalam tadi kita perhatikan setelah gajah B5 ya. Ini setelah gajah B5 tadi ini pernah dimainkan ya. Ada juga dalam bangunan demikian hitam melanjutkan dengan CD4. Pukul dengan E. Kita lihat di sini menteri C7. Pemukulan kade gajah D7, gajah D3, ini juga pernah terjadi ya. Benteng S1 dan hitam berusaha mendorong ke E5, namun ada pemukulan buah. Kita perhatikan di sini, ini pernah terjadi putih menjalankan demikian. Ini putih waktu itu dalam turnamen yang sama, ini Jukova ya. Setelah benteng C8 ini bisa dijawab dengan kuda C4. Sorry. Ini berlanjut dan cek. Cek kembali. Ini dalam lanjutan partainya Jukova sebagai putih menang ya. Ini juga pernah terjadi. Kita bisa lihat dalam bangunan demikian ada beberapa kemungkinan. Tadi kita perhatikan dalam bangunan demikian ya. Ini setelah gajah B5 tadi kuda E7 sudah dicoba, pernah dimainkan, dan CD4. Dalam partainya melawan Anan, kita menjalankan A6. Pemukulan buah, makan kembali. Di sini putih melanjutkan dengan menteri A4. Ancam B2. Tahan sambil ancam C5. Ada pertukaran buah, kita lihat di sini. Dan berlanjut makan dan makan dengan C. Dilanjutkan dengan A5. Putih
rokade pendek dan hitam kembali menyerang bidak lemah di B2. Setelah B3, hitam masih mengancam benteng F1 dengan gajah A6. Ancam, kita lihat Carlsen sangat menguasai sekali London System. Ini dalam catur kilat. Di sini hitam menjalankan langkah yang kurang baik dengan kuda D7. Kita lihat di sini, ini sebenarnya bisa menjaga petak E5 dengan kuda G4. Seandainya menteri C5, ini bisa benteng C8, ada pertukaran. Ini bisa di, ini juga putih masih ada penangkatan C6 dan unggul tipis. Kita lihat dalam bangunan permainan, hitam membuat langkah yang kurang bagus dengan kuda D7. Langsung ditekan kuda dan C6-nya. Tahan. Ini camnya dua ya, double benteng. Kita masih berusaha menjalankan A4, dan setelah ada pertukaran di sini, ancam kembali oleh putih. Ada sedikit trik dari Carlsen, makan D7. Setelah makan dan makan kembali, kita lihat di sini bangunan hitam sudah tidak tertolong dan hitam menyerah. Semoga bermanfaat dalam mendalami London System. Terima kasih.